cara untuk merekam layar HP Infinix. Kalau kalian mungkin ingin merekam game, merekam video call, dan lain berikut caranya. Tarik panel pusat kontrolnya, ini ada yang namanya rekam layar. Bisa kalian tekan lama untuk pertama kali saja. Nah, yang pertama yang harus kita setting suara. Karena kalau kita langsung merekam baru beli, tidak ada suara seperti ini settingannya. Jadi untuk mengaktifkan suara internal yang ini, suara seperti saya bicara yang ini. Jadi silakan pilih mau pilih yang mana. Setiap merekam bisa kalian atur juga di sini. Kualitas gambar ada paling tinggi, paling rendah, ada yang tengah. Ini Full HD, HD, SD. Standard Quality, Standard HD atau Standard Definition. Kemudian ada ketukan. Kalau kalian bikin tutorial ini cocok, tapi kalau kalian merekam game tidak cocok karena sentuhan di layar itu ada efeknya. Kemudian jangan ganggu ini, ketika ada notifikasi masuk tidak akan muncul di perekaman. Setelah kalian setting, kalian bisa tarik di sini, pilih di sini, mulai merekam. Nah, dia langsung merekam tanpa ada countdown atau hitung mundur. Untuk menghentikan, kalian bisa pilih yang ini. Nah, ada tombol jeda, ada tombol untuk menghentikan warna merah. Pilih di sini. Nanti cek saja di galeri kalian untuk melihat hasilnya.